Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, akhirnya Buya Hamka berangkat untuk kembali pulang ke Sumatera dengan menaiki kapal laut dari Pelabuhan Jeddah. Akhirnya selama 15 hari 15 malam beliau sampai di Pelabuhan Belawan. Keadaan beliau ketika turun dari kapal di Pelabuhan Belawan itu sama kondisinya ketika beliau akan berangkat, bahwa tak ada serban yang dipakai, tak ada jubah yang beliau kenakan. Beliau memang tidak atau belum mau untuk memakai jubah dan mengenakan serban. Tetapi ada sebab kedua yang menjadikan beliau tak bisa memakai serban dan memakai jubah, karena tidak ada uang untuk membeli jubah dan serban. Selang beberapa hari, akhirnya beliau menulis laporan perjalanannya selama di Mekah dan proses pelaksanaan ibadah haji. Laporan itu beliau kirim ke harian Pelita Andalas. Setelah dibaca oleh redaksi Pelita Andalas, akhirnya laporan tersebut dimuat secara utuh, yang membangkitkan semangat beliau untuk kembali menulis, walaupun honor dari tulisan itu adalah secangkir kopi yang dibeli di samping kantor redaksi media tersebut. Tulisan yang beliau tulis tentang perjalanan ibadah haji itu rupanya juga menarik perhatian Tuan Haji Muhammad Ismail Lubis, seorang pemimpin redaksi Seruan Islam yang ada di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Beliau diminta untuk menulis laporan perjalanan lain, dan beliau juga mendapat tawaran untuk menulis di beberapa media, bahkan sampai dikirim naskah-naskah beliau ke media yang terbit di Yogyakarta. Honorarium yang beliau dapatkan dari menulis di beberapa media massa itu rupanya belum mencukupi untuk menopang hidup beliau selama tinggal di Kota Medan. Datanglah beberapa orang pedagang dari Kebon Banjalinggai. Laporan mereka kepada Buya Hamka bahwa guru agama yang ada di tempat kami sedang pulang kampung, dan sesampainya di kampung guru tersebut wafat, meninggal. Maka kami minta kepada Tuan Haji Abdul Malik untuk menjadi guru di tempat kami dengan honorarium sebanyak 30 gulden sebulan, serta beberapa fasilitas kebutuhan hidup lain akan kami penuhi berupa tempat tinggal dan persediaan makanan pokok. Tawaran tersebut beliau terima, sambil juga beliau menulis beberapa artikel. Selama 4 bulan beliau menjadi guru agama di Kebon Banjalinggai itu. Berita kedatangan Haji Abdul Malik sudah sampai di Medan juga tersiar ke kampung beliau. Datang permintaan, sampai pesan supaya beliau segera pulang kampung. Tetapi keinginan untuk pulang kampung pada saat itu belum muncul. Bahkan juga datang surat dari kakak beliau untuk juga meminta segera pulang kampung. Jawaban yang beliau sampaikan adalah, apa guna saya pulang kampung? Saya tidak dianggap sebagai orang alim. Saya belum mempunyai sesuatu yang cukup untuk tinggal di kampung. Demikian jawaban beliau menolak surat permintaan tersebut. Tetapi ada kejadian lain yang membuat beliau tidak bisa melakukan penolakan. Di saat Ahmad Rasid Sultan Mansur, guru beliau, kakak ipar beliau, dan orang yang bisa menyelami jiwa seorang Abdul Malik, datang ke Medan setelah perjalanannya selesai di kota Aceh. Sesampai di Medan, beliau menemui Haji Abdul Malik dan memintanya untuk segera pulang. Karena tak bisa menolak permintaan gurunya, kakak iparnya itu, akhirnya beliau mempersiapkan diri untuk pulang kampung. Pulanglah mereka berdua. Sampai di Sungai Batang pada hari Jumat pagi. Segera Haji Abdul Malik menemui ayah beliau di rumah istri tuanya. Beliau menuliskan dengan ungkapan betapa harunya saat itu. Keharuan yang saya rasakan tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Keharuan yang saya rasakan tak bisa digambarkan dengan tulisan.
beliau cium tangan ayahnya. Kemudian beliau peluk dan ayahnya mengungkapkan perasaan beliau yang terdalam karena kepergian Buya Hamka ke Mekah baru beliau sampaikan pada saat beliau sudah menaiki kapal menuju Jeddah. Setahun di sana dan ayah beliau menyadari terjadi perubahan yang mendasar pada diri Abdul Malik yang pada saat itu dia sudah menemukan jati dirinya sebagai seorang yang beliau anggap revolusioner, sudah menjadi orator yang bisa mengalahkan orang-orang yang mempropagandakan komunis, tapi karena ada sedikit celah dari diri atau kemampuan beliau berbahasa Arab dianggap celah pada saat itu, dianggap aib bagi seorang alim, bagi seorang ulama, sehingga menyebabkan beliau merasa minder dan pergi jauh tanpa memberitahu ayahnya itu. Maka ungkapan yang beliau sampaikan adalah, kenapa engkau tidak menyampaikan hal yang demikian kepada ayah? Begitu suci niatmu, begitu tulus keinginanmu untuk menutupi kekuranganmu sehingga engkau belajar ke tanah suci. Ayah pada saat itu sedang susah. Ayah pada saat itu sedang miskin. Kenapa beliau berkata demikian? Karena pada tahun 26, Padang Panjang diguncang gempa besar. Rumah beliau yang ada di Padang Panjang luluh lantak dengan tanah. Dan beliau kembali ke Sungai Batang menjadi guru di Maninjau ini. Menyampaikan hal yang demikian, kalau demikian suci dan tulus niatmu itu, tidak ada kayu jenjang pun akan ayah keping. Tak ada emas bungkal pun akan ayah asah. Sebuah ungkapan dari seorang ayah yang menyadari perubahan pada diri anaknya yang memang beliau harapkan untuk menjadi penerus beliau di kemudian hari. Kemudian Buya Hamka menjawab, biarlah ayahanda, karena kemiskinanmu, kesusahan hidup yang engkau alami yang menjadi penghalang untuk menjadikan ananda bisa sampai belajar di tanah suci. Ananda ingat ketika lahir dari cerita ibu bahwa ayah pernah berjanji 10 tahun saya akan mendidiknya, 10 tahun saya akan membawanya untuk bisa tinggal dan belajar di kota Mekah. Tapi dengan kondisi ayah tersebut, anandalah yang menebusnya. Tidak sampai 10 tahun ayahanda. Hanya 1 tahun pulang pergi. Tetapi cukup rasanya untuk mengobati kerinduan ayahanda supaya ananda belajar di tanah suci. Kemudian ayah beliau bertanya lagi, mana serbanmu? Mana jubahmu? Apa yang dijawab oleh Buya Hamka pada saat ayahnya menanyakan hal yang demikian? Tidak ada uang ayahanda. Tidak ada alat untuk membeli sorban dan tidak ada uang untuk bisa saya pakai jubah. Menurut adat orang yang jolong pulang dari tanah suci, orang yang baru pulang dari tanah suci itu memakai serban dan memakai jubah. Tetapi karena tidak ada uang, maka seperti inilah keadaan ananda pada hari ini. Akhirnya Haji Abdul Karim Amrullah membuka pintu lemari kainnya. Beliau mengambil sorban, beliau mengambil jubah dan dipakaikannya kepada anaknya itu. Pakailah pakaian ayah ini. Jubah ini adalah jubah yang ayah jahit, yang ayah buat di Mekah ketika belum nikah dengan ibumu. Walaupun agak kebesaran pakaian itu, tetap dikenakan oleh Buya Hamka ke badannya jubah tersebut dan dipakainya serban itu. Maka semakin menggelangganglah air mata haru dari ayah Buya Hamka dan betapa dekatnya suasana kejiwaan mereka pada saat Buya Hamka memakai serban dan memakai jubah tersebut. Maka dari pagi sudah hampir menjelang siang. Akhirnya beliau berdua berjalan menuju masjid. Setiap orang yang ditemui dalam perjalanan menuju masjid tersebut menyalami Buya Hamka, menciumi tangannya. Dan mereka begitu haru
anak yang dahulunya sangat jauh dengan sang ayah, anak yang sangat renggang hubungannya dengan ayah tersebut, sekarang sudah kembali bersatu. Sehingga beberapa orang di antara jamaah menyampaikan, syukurlah Abdul Malik sudah berubah. Kalaupun ayahnya wafat, sudah ada Abdul Malik yang akan menggantikan ayahnya. Ini pertemuan yang menjadikan kembali bersatunya ayah dan anak setelah sekian lama tidak saling memahami. Setelah sekian lama tidak berusaha untuk menurunkan egonya masing-masing. Sebagai seorang ayah, tentunya beliau lebih dewasa dalam menyikapi hal yang demikian. Tapi watak kepribadian beliau yang sama-sama diakui oleh banyak orang sebagai orang yang tak boleh dibantah satu kata pun. Begitu pula dengan Abdul Malik yang tidak mendapatkan kasih sayang sejak dari kecil karena sudah ditinggal bercerai oleh ayahnya itu. Tetapi dengan kerenggangan tersebut, Abdul Malik akhirnya menemukan jati diri ketika berkunjung ke Yogyakarta dan Pekalongan, kemudian menemukan celah aib pada dirinya dan ditutupnya dengan pergi ke Mekah belajar selama lebih kurang 1 tahun. Pulang bertemu dengan ayahnya dan suasana pertemuan itu adalah pertemuan yang kemudian menyatukan jiwa, yang menyatukan semangat perjuangan mereka untuk membela Islam di tanah air.